So tadi saya dah janji dekat group kan, yang mana saya akan bagi tahu dekat IG saya. So macam mana saya boleh layer, macam mana bila down kita average down. Okay, so ni penjelasan dia. Okay, so tadi masa saya trade Euro sini, okay, saya layer masa area dekat sini. Saya buka satu position tadi kat sini. Betul kat sini? Ni kita tanda warna putih. Okay. So area sini. Okay, area sini petang tadi. Okay. Dan masa tu saya dah layer lagi kat sini. Saya dah layer sampai lah kat sini. Okay. Ha, ni. Saya layer, saya layer, saya layer. Okay. Korang boleh tengok. Kan? Korang nampak ni. Kan? Ha, tengok. Ni. Okay. Dan dia naik. Okay. Kenapa saya berani layer? Kenapa? Sebab di area sini adalah area demand. Okay, area demand. Okay, ni. Ni adalah area demand. Okay. So, so dekat sini saya layer. Oh, dia jatuh, saya layer. Masa tu orang dah panik. So, bila orang jual, saya akan beli. So, tu konsepnya. So, bila orang jual, saya akan beli. So, saya layer, saya layer, saya layer. Sebab, sini adalah area demand. Tu satu. Dan ada berapa SOP lagi untuk kita average down ni. Okay. So, tu nanti saya akan lebih jelaskan lagi. So, apa yang saya nak terang kepada anda, dekat sini adalah area demand. Okay. Dan, masa tu saya dah profit lah. Dalam beberapa pit. Okay. Kita tengok kat sini. Lebih kurang dekat 20 pip jugalah sebenarnya kan. Okay, kat sini. So dekat sini, kalau korang tengok dekat sini, dia terhenti. Tahu tak kenapa? So sini adalah TP pertama yang korang boleh ambil. Okay, sebab tu saya dah close beberapa bahagian. Okay, so kenapa? Okay, so kita tengok dulu dekat time frame 15 minit. Okay. So, kalau korang tengok, okay, buat dia buat kat sini double double bot, eh, double top, double top. Okay, dia buat double top. Nampak kat sini. Okay, dia buat double top. Satu, dua, tiga, boom, dia turun. Nampak, ni adalah double double top. So, itu satu sebab korang boleh ambil TP yang pertama. So kenapa kita cakap di TP pertama? Kita boleh buat kat sini. Okay. So kat sini korang kena tarik satu trend line. Okay. Nampak. So TP yang pertama. So TP yang kedua. So macam nak tahu TP yang seterusnya, korang kena tarik Fibonacci retracement. Okay. Ya. Ada. Sikit. Ini. Okay. So kenapa saya cakap ini adalah TP pertama? Kenapa saya yakin? Kenapa saya yakin tuan? Sebab sini adalah area 50. So tu tempat retrace 50 618 adalah tempat retrace, nampak? Nampak yang itu. Okay. So itu sebabnya. Okay. Kenapa saya berani? Yang pertama tadi sebab ada area area demand. So yang kedua dan ketiga dia ada beberapa lagi SOP. Kalau anda nak tahu, anda kena buka account dekat link saya. Okay. Semoga bermanfaat.